Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Kopi ala-ala suka-suka di kantor tentunya kali ini. Karena seperti biasa day to day di kantor dan weekend di rumah. Jadi kali ini saya akan... Kemarin tuh ada teman yang saya kasih si Tabodo Coffee ini, dia bikin kopi susu katanya enak. Jadi pagi ini, pagi-pagi saya akan membuat kopi susu dari Tabodo, tapi si susunya panas ya. Saya akan bikin. Lalu alatnya saya akan menggunakan Stareso Mirage, menggunakan ini, nggak usah deh, saya akan menggunakan ini aja, Aeropress. Jadi kita akan menimbang. Saya akan timbang. Tabodo. Tanyakan sedikit kurang dikit. Nah, seperti yang pernah saya bahas sebelumnya, biji Tabodo banyak yang pecah, sementara dia bilangnya finest quality. Nanti saya akan bandingkan dengan saya punya Lintong. Intro aja ya. Lintong, saya punya Lintong dari Lepas. Kita intip sejenak bijinya. Bahkan nggak ada yang pecah. Aromanya super dahsyat. Ini full semi wash medium. Dan kalau si Tabodo ini roastingnya ke medium juga akan lebih enak banget. Ini light dia. Oke, kita akan bikin ya. Saya menggunakan gilingan manual di set di paling halus.
pegel banget ya. Gilingan light apa roastingan light itu menggunakan gilingan manual yang murah meriah. Tangan berasa kembang banget. Enggak, kenapa? Si Forest Whitaker. Heeh. Jadi kita video gitu, wow. Oh ya. Udah enggak laku kali dia. Kalau bisa beli komandante, beli lagi nih, gantiin yang ini. Nggak ada budget, Pak. Atau Lido ya. Istirahat dulu. Sambil nyalain, kita akan mengambil susu dulu ya. Lagi apa dulu dong kegiatan lagi lah. Gue ya.
lagi mau bikin kopi. Kok aku nggak dibagi? Ini apa? Abis aku nggak ada yang bikinnya, jadi aku beli sendiri. Gimana doang? Ini mau bikin kopi mesti di videoin sekarang. Kenapa? Gak apa-apa, buat pamer aja. Oh, oke. Kan lo emang pamer ya anaknya. Emang. Hidup lo tuh konten ya? Hidup demi konten. Tawain lo. Sekarang main sana ya? Kok lo sombong banget sih? Mentang-mentang udah gak setim. Bukan gak setim, aku gak sejalan kak sekarang. Gak sejalan apaan? Jago tuh karakter dokter muda-muda itu ya.
Kajet. Yes. Bikin kopi dulu dong. Apa? Aku butuh. Itu kapan emang aku sakit Jumat ini? Enggak kan? Enggak. Sebenarnya terang tahu gua. Cuman Jumat ini tuh urusan surat-suratnya. Udah kok, dari kita udah. Ya kak, tanggal 7 ya kak. Oke. 7 apa 6? Kok 7 ini 3 minggu? 3 minggu? Enggak dong. Ya, ini kan udah abis seminggu ini abis. Abis seminggu tuh seminggu dong bu. Iya dong, dari Kamis ke Kamis seminggu. Ini kan kemarin, seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Kapan sih kita ketemu? Kemarin ini. Oh iya 17 ya? Ya udahlah, Kamis lah udah kasih aja set Kamis. Lu kirim aja Kamis. Jadi duduk dulu. Gara-gara lu proses bikin kopi gua terganggu. Ya kan gua enggak minum kopi, guys. Oh, lu enggak minum. Tapi ini cobain dong. Aduh, pahit. Enggak. Gua lagi haid nanti. Apa hubungannya ya? Enggak seteguk aja. Iya. Seteguk. Tapi gua enggak usah disuruh. Karena lu udah ganggu proses pagi meditasi gua. Baru jadi nih. Lu kurang pagi datangnya. Nah, iya maksud gue. Kalau tadi lu datang pagi kan gua enggak ganggu lo. Gua udah ganggu udah jam 9 baru gua masuk sini. Gua datang setengah 9 ucret. Lah gua juga ucret. Ya, kenapa setengah 9? Lu temenin gue ke Toastbox. Gua pengen banget. Ah, itu rotinya. Iya. Ya udah besok ya. Besoknya kita PPM. Dan apa disuruh ngapain gua? Cicipin. Nah, kasih tahu komennya apa, gua enggak bisa. Enggak usah komen. Cicipin aja. Kenapa? Lu gak suka pahit kan? Gak pahit sih kak, emang harusnya kopi kayak gini ya? Ini kan kopi hot latte. Emang lu kalau di Starbucks minum kopi apa sih? Masalahnya gue itu, kelemahannya gue itu gak biasa minum kopi yang tanpa gula. Jadi lo kalau Starbucks tuh lo yang manis-manis ya? Double shot ice shaken lah paling pahitnya bagi gue. Oh, tapi gulanya 60 gram. Normal, emang bisa di adjust? Bisa. Oh, gue gak tahu. Okay. Ya, normal, gue gak pernah adjust. Ini cewek yang manis banget. Karena makanya nih, numpuk di sini nih gula saya. Saya rencananya mulai Senin mau diganti. Oke. Okay. Tunggu saya di November, Desember. Ya, kita lihat Desember apakah dia seksi atau enggak ya. Enggak sih. Saya lanjutkan minum. Apa? Lu minum sepahit itu, Kak. Ini gak pahit, gila. Berarti gue bilangnya apa nih? Kenapa lama? Sempat terganggu dengan kedatangan akun montok namanya Lilia. Jadi, tapi ini masih panas. Kita akan mencicipi apakah si Tabodo ini enak untuk dibikin kopi susu. Tadi sih dibilang pahit ya. Dia doyan banget emang yang manis-manis. Kita cobain ya. Enak. Tapi ya gitu kan dia Arabica semua jadi enggak ada kicknya ya. Karakternya unik karena dia natural proses dan enak banget rasanya. Jadi apakah si Tabodo ini rekomen untuk dibikin kopi susu? Kalau bagi saya masih rekomen untuk dibikin kopi susu karena nggak asam sebenarnya. Walaupun dibilang acidity-nya 5 dari total 6. Ini 5 dari total 6 nih. Acidity 5, body 5 body sih. Body emang bold sih, tapi kalau dikasih CD Kalang Robusta itu jadi kombinasi yang nampol, kita gak bisa tidur deh semalaman. Walaupun beberapa orang bilang gak ada hubungannya minum kopi sama
nggak ngantuk. Padahal kalau kayak saya pernah minum robusta di Kalang dengan strong, dua kali seduh itu beneran nggak bisa bikin tidur. Oke, pertanyaan terakhir, apakah Tabodo layak untuk dibikin kopi susu? Sangat layak, enak. Buat kalian yang punya, yang ingin menikmati karakter kopi yang berbeda, bisa menggunakan si Tabodo ini sebagai kopi susu yang mantap, panas, enak kok. Jadi sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya di kantor ya. Ciao.